pedagang lesehan sebenarnya mereka itu ada dua jenis. Satu pedagang lesehan yang murni, mereka datang apa musiman ya, musim panen mereka datang nggak musim mereka tetaplah ya. Ada juga yang pedagang yang kebetulan sebenarnya dia sudah punya kios, sudah punya los ya, tapi ada yang di blok B, ada yang di blok A, ada yang di blok D. Tapi panjenengan tahu sendiri kios-kios atau los yang ada di dua blok, ya ada di tiga blok itu memang sepi, sehingga mereka terpaksa mau keluar. Mereka di losnya sudah membayar distribusi, akhirnya bagaimana dia bisa memutar apa dagangannya itu, akhirnya mereka meremo di pinggir-pinggir. Dan nanti akan kita tertibkan lagi supaya dia kembali ke tempat yang sudah disediakan dari ya. Kendalanya memang yaitu sepi itu, sepi acara. Pembeli cenderungnya kan dia kan selalu pengennya itu kayak sekarang kan kayak drive and through gitu loh mas. Drive through gitu loh ya. Di atas motor langsung beli gini. Nah, akhirnya karena kebiasaan itu orang pengen mendekati dari pihak pembeli. Nah, itu kebiasaan aja yang memang harus ditertibkan. Sudah pernah kita tertibkan mas, waktu itu sekitar beringat dengan suka kita tertibkan semuanya. Dengan alasan kita mau menertibkan karena itu yang digunakan alas satunya adalah lahan parkir kan. Sudah mau kita tertibkan dan sudah kita tertibkan, alhamdulillah sudah tertib. Ya, tapi karena di sini kemarin itu tenaga kerja kita sangat minim yang ada di pasar, kebetulan ada yang pensiun, terus ada yang masuk P3K di tempat yang lain yang keluar, sehingga dengan berkurangnya tenaga sehingga tidak maksimal lagi, sehingga terus balik lagi gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.